Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya berada di sekitar Pasar Mangga Kranji Putra 1, Bekasi Barat. Ini kondisinya. Saya akan mengambil gambar beberapa tempat ya, lokasi diri untuk melukiskan kondisi terakhir Pasar Mangga ini. Ramai, cukup ramai. Ini adalah sentra perekonomian masyarakat di sini, di mana ada banyak sedia bahan bakar pokok dan lain-lain. Dan Pasar Mangga pagi hari, pedagang ikan udang banyak. Kita mau mencari sesuatu, ini banyak dijual bumbu dapur, makanan, dan lain-lain. Kita beli nasi kuning. Nah, ini buah-buahan. Belum ada. Oke, kita keliling dulu sebentar. Pasar Mangga Kranji Putra 1 ini. Ini antara Kranji dengan Putra 1 jadi gini. Bingung saya nyebutnya, tuh ibu-ibu. Ramai sekali. Jalan Durian 3. YouTube. Ayo. Hei. Gak usah. Jalan Mangga 2. Udah mulai ramai. Pasar Mangga sudah satu Bekasi kok. Sudah aman. Sudah kembali normal. Oke, kita berangkat kerja dulu. Nih. Ini sembako, telur dan lain-lain. Wah, pancong itu, Pak. Oke. Kita balik ke rumah, kemudian kita akan berangkat kerja. Saya rasa cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya untuk pagi hari ini.